Jadi scholar sudah menolak bahwa yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ini untuk kitab Yohanes. Nanti begitu juga yang Markus, Matius, Lukas. Oh, ada di masing-masing kitab. Ada, ya? Masing-masing kitab ada penjelasannya, Pak, gitu. Itu udah jelas gitu. Bahkan udah jadi rahasia umum bahwa gospel yang ditulis pertama itu adalah Markus, penulis Matius dan penulis Lukas itu dua penulis yang nyontek Markus. Karena di dalam Matius 80% dari Markus, yang di Lukas 60% dari Markus. Pertanyaannya sekarang, kalau memang Markus yang pertama menulis, Markus nyontek dari mana? Ini yang mungkin Bapak belum pernah dengar di video saya nih. Saya tunjukin Pak bukunya, Pak. Jangan tapi kaget. Kan, tapi kan surat Paulus lebih dahulu daripada memang. Daripada memang, memang. Jadi, sorry, kalau tadi saya belum jelasin. Jadi kan Yesus dianggapnya diangkat atau disalib atau diangkat kan kira-kira tahun 29 atau 30 Masehi, Pak. Surat-surat Paulus itu sudah ditulis dari mulai tahun 48 Masehi. 48, ada yang 50, ada yang 52, ada yang 55, sampai tahun 65 sampai 67. Nah, yang Markus itu baru ditulis sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan. Bait Suci kedua dihancurkan kan tahun 70 Masehi. Berarti sesaat ya kira-kira setahun dua tahun sebelumnya lah. Markus. Baru 10 tahun kemudian, kira-kira tahun 80 atau 85 Masehi, penulis Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 sampai akhir abad pertama. Ya. Nah, yang Markus ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini ditulis setelah surat-surat Paulus, Pak. Surat-surat Paulus ini ada 13. Menurut ahli perjanjian baru, yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Dari 13, cuma 7. Yang 6 diperdebatkan. Kemungkinan besar bukan Paulus yang menulis. Nah, dari 7 ini, Paulus nggak pernah nyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan, Pak? Nggak pernah, kan? Nggak pernah sama sekali Paulus nyebut-nyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kan belum ada soalnya. Iya, ya memang belum ada, tapi kalau memang Matius yang menulis Matius adalah Matius, paling enggak Matius dengar dong. Apalagi di Matius ada kabar ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk Yerusalem. Masa Paulus enggak pernah dengar, Pak? Gitu. Itu peristiwa heboh kan? Iya. Tapi ternyata itu adalah kutip atau sisipan dari budaya orang pagan. Yunani. Dari Yunani, ada festival Antesteria namanya. Nah, itu yang Paulus nggak pernah cerita. Padahal kan Paulus punya kesempatan bagus buat cerita ke jemaatnya. Nih, ada bukti orang bisa bangkit nanti ketika udah Yesus udah bangkit gitu. Atau ada kebangkitan setelah kematian gitu lah. Paulus nggak pernah cerita. Jadi, bisa dipastikan bahwa memang surat Paulus itu sebelum 4 gospel. Maka yang 4 gospel ini bisa dipastikan kan terinspirasi oleh kabar berita yang udah dikirim oleh Paulus ke Galatia, Roma, Korintus, Tesalonika dan sebagainya. Tapi ternyata, Pak, ini penemuan yang belum lama nih. Ternyata penulis Markus yang disebut menulis pertama kali ngutip dari tulisan-tulisan Homer. Homer ini adalah penulis, kira-kira dia menulis tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, Pak. 800 sampai 700 sebelum Yesus, Homer sudah menulis tentang kota Trojan, Pak, pernah dengar? Nah, kota Trojan ketika dihancurkan, kan ada yang namanya Achilles, ada yang namanya Odysseus, gitu kan. Odysseus itu yang raja berasal dari Iliad membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Ketika Trojan sudah hancur, raja Odysseus ini kembali ke Iliad selama 10 tahun. Perjalanannya selama 10 tahun, Pak, mampir ke sono kemari gitu loh. Selama perjalanan ini yang dikutip oleh Markus. Nah, caranya Markus mengutip-ngutip dari Homer dengan mengambil narasi kemudian mengganti-ganti nama tokoh, nanti nama tempat, itu disebut dengan mimesis, Pak. Mimesis. Jadi itu adalah metode penulisan seperti itu. Di sini kalau Bapak mau lihat nih, nanti kita bisa bandingkan. Nah, ini jam. Odysseus, Pak.
Surat ke-18 ayat 18 pertama atau kedua nih ayat 8 sampai 22. Ini dan ini sebuah narasi yang mirip. Cuman mungkin nama-nama orangnya diganti. Oh, iya. Ini ada Odise sama Markus. Mirip. Iya, jadi dikutip ya berarti ya, cuman pengutipan. Dan ini masih banyak lagi nih, Pak. Ibu ingat ketika ada cerita Yesus diurapi kakinya oleh perempuan dengan minyak narwasu yang mahal tuh. Di Odise udah ada, Bu. Jangan sedih. Oh gitu. Jadi udah ini dulu, ini sebelum Odise, sebelum Masehi ya. Sebelum pulang sampai rumah kakinya di apa? Dicuci lah sama seorang wanita gitu. Ini penting banget ini. Ya penting banget. Buku ini. Cuman ada yang apa yang waktu kemarin kita dengar, jadi nama Injil itu dikasih nama sama siapa? Lah ini, Pak. Dikasih. Aduh, ada di sini. Ada ya? Dikasih ya kan? Yang ngasih nama pertama namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang kedua namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Itu yang mau dicatat. Ada di sini nih. Ibu foto aja, Bu, nih. Ibu foto aja nih. Jadi yang ngasih nama ini jadi Bu. Nah, ini nih. Ibu foto ini. Ya, itu dari Kodan dia kita dengarnya ya, berarti ya. Bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa dapat nama seperti itu? Iya. Ini hari Rabu dipanggil saya kan presbiter, saya ngundurin diri dari tanggal 7, cuman ditahan-tahan suruhnya. Sama pendetanya. Cuman hari Rabu suruh ngadep. Suruh. Ya, saya bilang saya selesaiin dulu lah gitu baru biar gentle lah gitu juga saya kan. Kan tanggung jawab penatua itu menjaga kemurnian ajaran. Berarti kan ajaran itu kan berarti dari Alkitab kan. Saya bilang gitu kan. Saya kasih ayat itu jadi banyak ayat yang ada kan. Yang enggak boleh Firman Tuhan tuh nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi kan? Tuh jelas ada berapa ayat tuh, ada 5 ya kita. Nah, saya bilang, tapi kan kayak yang ada ini Bu, yang apa Alkitab dari yang saya bilang tadi, yang apa kitab itu jumlahnya 81. Beda-beda. Nah, terakhir kita 66. Nah sekarang kemana nih kitab yang ini katanya Firman Tuhan katanya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, kita ngurangin seberapa kitab gitu? Belum lagi yang dari 66 kitab ada. Kan aku dengar dari Quran juga kan ayat sisipan itu ada 100 lebih katanya. Nah saya bilang sekarang gimana saya bisa bertanggung jawab kan? Saya ini kan berarti kan udah gak murni ajarannya juga. Dan saya bilang kepanjangan tangan. Ya jadi kan kalau gini kan gak benar gitu. Jadi saya ngundurin diri karena ini saya mesti ke jemaat bohongin ini sama aja bohongin jemaat gitu kan. Makanya saya ngundurin diri. Itu pun kan pendetanya tanya. Tapi kamu sekarang masih percaya bahwa Yesus Tuhan atau bukan? Katanya gitu kan. Dia, dia tanya gitu kan. Ya saya bilang saya meragukan jadinya kan gitu. Saya bilang kan gitu. Ya kan. Karena saya udah tahu itu. Terus sekarang ibu bisa gak nunjuk? Saya bilang ke Bu Pendeta. Nunjukin ke saya ayat di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan memerintahkan atau mengajarkan untuk menyembah dia gitu. Ya. Nanti saya kirimin ayatnya katanya dia bilang. Ini kan lagi di mobil, saya enggak hafal katanya dia bilang. Terus tapi saya kirim yang Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 gitu yes. Yang dibalas sama ini. Saya balas itu apa namanya? Aslinya bukan enggak sesuai dengan bahasa asli itu dirubah MLAE Tuhan jadi Tuhan saya bilang kan gitu. Itu kata aslinya kurios saya bilang Tuhan saya bilang terus apa lagi aku bilang gitu ya. Enggak jawab ya. Ya, jadi terus Mas bilang kalau pendeta percaya kalau ibu pendeta percaya Yesus adalah Tuhan berarti ibu pendeta tuh antikris dan apa namanya penyesat apa itu ajaran sesat saya bilang saya kasih ya satu apa Yohanes berapa tuh yang kalau kita nggak menerima apa Yesus bahwa Yesus sebagai datang sebagai manusia itu ajaran sesat dan antikris saya kasih ayatnya dia nggak jawab lagi kan tadi pagi WA iya. Ya makanya WA dia bilang saya suruh datang gitu hari Rabu hari gitu. Rabu. Ya saya bilang ya harusnya yakini saya kalau mempunyai Yesus itu Tuhan gitu. Jangan minta bukti dari saya. Aku bilang
Kan, saya minta buktinya dari kita. Tadi saya bilang, ibu, apa namanya kasih, masih yakinin saya kalau Yesus Tuhan gitu. Ayatnya mana? Gitu. Saya kan minta ayat gitu. Jadi dia lama ya responnya dari lama. Dari kan tanggal 7 saya ngundurin sekarang dirinya. Sekarang udah tanggal berapa? 25. Kan udah mau 3 minggu kan? Rabu tuh udah 3 minggu. Makanya seharusnya kan saya juga tugas pelayanan tuh hari tadi pagi tadi minggu. Datang. Enggak, udah enggak pernah ke gereja. Saya enggak, ya soalnya pas di depan saya ngomongnya pokoknya kan pasti kan kita kan akan ngomong Yesus ngajak jemaat ngomongnya jadi enggak bisa Bu saya tuh. Maksudnya jadi iya, enggak apa-apa. Harus menghirup udara segar. Jadi sama hati gitu, mulut sama hati tuh udah. Jadi gak sinkron ya? Iya, jadi kan gak enak ngomong di depan mimbar gitu. Jadi mendingan saya gak ikut, terakhir ikut ibadah pelayanan. Terakhir ibadah keluarga. Ya. Yeah. Suaranya hilang sendiri. Iya, harusnya tugas jadi, gitu. Atau gak bisa suara keluar gitu kan. Saya kan tugas. Soalnya hati sama saya tuh udah mau ngomong Yesus Tuhan apa? Bisa, saya ngomong kan saya doa gimana nih Tuhan kita dapat tugas gitu. Padahal kita udah kayaknya udah enggak gimana ya udah karena udah tahu terus gitu. Udah enggak taunya dikasih apa bikin suaranya hilang sama tuh. Berarti Bapak memang apa ya itu mau bisa juga diartikan Bapak tuh di stop sama Allah. Supaya mulai karena Bapak sudah beriman kepada Allah. Iya, tadi kan udah jalan-jalan istri kan itu. Apa bilang katanya bang apa mau sadar sekarang apa hari bilang selesai dulu di gereja hari Rabu kan saya dipanggil sama KMJ-nya ketua jemaat nanti saya selesai itu cuman Kodani lagi sibuk ya hari Kamis ada bisa nggak untuk apa mas mau sadar cuman mau saya hari kenapa nggak sekarang aja sekarang belum hari selesai Rabu, di gerejanya saya dipanggil. Hubungannya apa pak saya kan kan Bapak sudah mengundurkan diri. Diri. Cuman kan belum diterima. Masalah diterima enggak terima kan urusan mereka. Yang penting kan Bapak sudah enggak mau lagi kan jadi ketua gereja kan. Saya udah enggak mau. Sekarang Bapak sudah beriman kepada hanya kepada satu ya Tuhan, Allah kan? Gitu ya satu. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak harus tunda hari Rabu gitu atau hari Kamis? Itu enggak perlu gitu ya. Enggak perlu, enggak ada hubungannya, Pak. Soalnya memang kadang saya tuh berpikir gini. Apa saya tuh sebenarnya pengen tuh teman-teman yang lain juga tahu apa yang saya tahu gitu loh Kak Dandi gitu maunya saya gitu ya. Jadi maksudnya saya juga suka ngomong sama rekan-rekan Miss Peter nih ada yang enggak benar nih Alkitab nih kan aku selalu ngomong gitu. Ini aku pernah baca enggak ayat ini? Kan saya kasih yang kalau kita enggak menerima Yesus apa namanya sebagai manusia itu ajaran sesat gitu kan kalau kita antikris. Mereka juga baru baca. Gitu. Kan kayak gitu cuman kadang-kadang doktrin kan masih apa namanya masih kuat di masih kuat gitu jadi itu nggak bisa ngomong sekali masih cuma ada juga yang tertarik gitu cuma kalau saya menjauh dari mereka gitu mereka nggak pasti akan susah nerima gitu loh kalian ini pak bapak caranya gimana bapak tidak perlu menjauh dari mereka komunikasi tetap biasa aja tapi bapak tinggal nyatakan saja bahwa mohon maaf sekarang saya sudah tidak bisa menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita tetap berteman, gak apa-apa, gak masalah. Iya, memang saya ngomongnya gitu, saya ditanya, saya udah, apa namanya, udah meragukan lah. Nanti mereka sendiri yang menjawab apa gitu. Bapak gak perlu menjawab dari mereka. Biasanya begitu, Pak. Iya, makanya mereka jadi jawab. Jadi saya tuh gak sempet ngasih tahu apa yang saya tahu gitu-gitu, Kak Dandi. Ya, Bapak paling yang Bapak bisa lakukan ya hanya mengajak mereka untuk membuka pikiran mereka dengan ayat-ayat ini. Ya memang itu saya suka kirimin juga apa kirimin gitu nggak tapi maksud saya gini pak ketika seseorang sudah beriman pada Allah sebaiknya jangan ditunda-tunda ya memang saya juga suka dengar itu kan takutnya ya kita nggak tahu ya apa namanya umur gitu ya berani gitu saya cerita nih pak sedikit pak bulan apa Rik gua ke Ciranjang Rik Februari. Kan enggak dong. Iya Februari. Kan Maret yang di Masjid Adaibin ya. Bulan Februari tahun ini Pak, saya diajak ke rumahnya Erik di Ciranjang. Ciranjang kan Kristen semua Pak. Oh iya yang Cianjur ya? Cianjur. Beberapa gereja situ ya. Oh di sana tuh. Iya, ketika saya ke rumahnya Erik di sana, ibunya Erik waktu itu sedang sakit Pak. Sudah berapa kali masuk rumah sakit lah ya. Ketika itu sudah di rumah, tapi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya diajak ke rumahnya, ibunya juga sudah nonton video saya pak sebelumnya pengen ketemu saya katanya sama Erik dibawa lah saya ke rumah ketemu ibunya Erik
ngobrol. Saya cuma bawa Bible yang mana ya? Yang kecil yang merah ini. Yang kitab. Ini yang ini. Nah ini. Saya cuma bawa ini aja pak. Kita apa? Ngobrol dikit-dikit. Isama ini perjanjian baru aja. Cuma di sini pakai yang Isama sih namanya. Oh ya masih Isama. Nah, Isama sih. Ngobrol. Walaupun ibunya Erik pada waktu itu memang sedang sakit, tapi akalnya masih bagus. Gitu. Akhirnya dia mengakui, oh iya ya, Yesus bukan Tuhannya. Ketika saya tawari, oke, bu, ayo bu, kalau mau masuk Islam, saya bantu. Jawabnya apa, pak? Nanti ya, saya kalau masuk Islam, nanti saudara saya gini-gini semua. Jadi dia mengkhawatirkan saudaranya gitu, daripada keselamatan dia sendiri. Hari Jumat saya bicara, akhirnya kita pamit, pulang. Hari Selasa, saya dengar kabar dari Erik, ibunya meninggal. Bukan saya nyumpahin, bukan. Tapi hidup orang kan kita gak pernah tahu. Iya, benar. Jadi maksud saya, ketika kita sudah beriman, ya sudah, kita langsung beriman dulu, bersyahadat dulu. Nanti urusan belakangan itu tinggal kita serahkan pada Allah. Ada jalan-jalannya lah nanti. Pasti ada jalannya. Apalagi Bapak bukan seorang yang bergantung kepada siapa-siapa. Kalau saya sih, apa namanya, istilahnya kalau saudara mau ngomongin apa sih, saya nggak mikirin gitu kadang dia. Benar nggak? Ya, apa namanya, kadang debat sama, tapi saya sih debat nggak mau ribut, cuman ngasih tahu ya, baik-baik gitu. Maunya ya namanya, kita kan kalau bisa ada saudara yang, apa, ada juga ikut. Bisa ngikut, maunya kan gitu kan, nggak mau. Kalau di dalam Islam kan kita sifatnya hanya mengajak, Pak. Tidak pernah kita sampai mengancam, memaksa atau apapun, nggak ada. Di Islam nggak ada, nggak boleh gitu malah. Islam kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak seperti baptis lah mereka dalam nama pokok nomor-nomor, nggak begitu. Dan di dalam Islam kita jelas, la ikroh habidin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kenapa saya membahas ini, membuat konten, ceramah di mana-mana, hanya untuk membentengi akidah umat Islam yang dari upaya-upaya pemurtadan. Karena masih ada dan masih banyak. Mungkin di gereja Bapak enggak, gereja lain masih banyak. Ada juga yang apa namanya, ya, aku cerita tuh majelis itu, saya dari Islam, katanya. Aku bilang, terus jadi kan aku ngobrol, aku kasih tahu Yesus itu bukan Tuhan, aku bilang kan gitu. Tapi dia udah mulai itu, makanya saya Pak Guntur ada. Iya, ya. Ada. Iya, makanya saya tuh pengen itu juga istilahnya mau ngirimin terus dia apa namanya. Dia karena dari, dia bilang saya lebih percaya sama bapak-bapak gereja daripada Muhammad. Gitu, dia ngomongin itu. Gitu awalnya gitu. Cuman saya kasih ya, Alkitabnya gitu. Kalau apa namanya Pak Guntur mengaku Yesus Tuhan yang baca itu, berarti Pak Guntur tuh antikris ini kalau selain kan harus sebagai manusia harus. Iya. Cuman kan makanya saya tuh perlu bekal dari Kurandi juga mau nanya-nanya gini. Maksudnya nanti kalau seandainya gitu ada yang nanya-nanya boleh enggak Kurandi kita WA Kurandi. Boleh, nih, Pak. Jawabannya gimana nih yang sangat ini? Sangat boleh. Sangat nanti, boleh. Malah saya berharap Bapak jangan sendirian gitu. Jadi direspon gitu maksudnya supaya bisa ngejawab kadang-kadang kan keterbatasan itu. Pak, cuman saya tinggal gini aja. Selama saya nggak tidur, insya Allah saya respon. Benar. Selama saya nggak tidur, pasti saya respon. Iya, maksudnya paling untuk jawab yang saya nggak bisa jawab gitu, Mas. Soalnya sama, kan di grup keluarga kan ini tinggal bertiga. Kakaknya kan udah meninggal. Kemarin juga udah, apa tuh, debat-debat gitu lah. Diskusi di grup gitu kan. Cuman yang ini, ya udahlah sekarang masing-masing aja. Percayaan gitu ya, gitu kan. Biasanya jawaban mentok begitu, Pak. Sama seperti anak saya punya anak 3, Bu. Yang bungsu udah masuk Islam, yang 2 ini dijaga benar sama istri saya yang dulu. Jadi ketika saya ajak bicara atau saya kasih apa namanya buka obrolan, mereka udah langsung defending, udahlah Pak, masing-masing aja, Pak. Nah, kalau udah begitu kan berarti namanya udah gak mau dialog. Iya, paling tinggal doain aja ya kemudian dia gitu. Kapanpun Bapak nanti mau tanya apa tinggal ke WA saya aja, Pak. Insya Allah saya jawab apa yang saya tahu. Iya, yeah, kalau perlu saya fotoin Bible-nya, saya kirim Bapak nanti. Iya, kadang-kadang kan orang ada yang perlu begitu gitu. Maksudnya kalau seandainya, ini seandainya gitu, dan di pemirsa ada, katakanlah rekan presbiter atau pendeta mau datang sini, boleh nggak? Boleh sekali. Saya malah terbuka, Pak. Sangat-sangat terbuka. Beneran. Nanti maksudnya soalnya untuk melihat bukti gitu kan. Kadang-kadang kan mereka kan perlu itu sama pengen tahu gitu kan, kadang-kadang orang mungkin ke saya nggak percaya gitu kan, kalau lihat bukti bisa sudah percaya. Sering, Pak, orang datang ke sini hanya ingin melihat bukti
Bahkan ada satu perempuan dari Semarang, Bu, jauh-jauh datang ke sini, minta izin, kok boleh nggak saya foto-foto Bible Colony yang lama? Boleh, silakan. Datang sini di foto-foto, habis foto-foto, diskusi 2 jam, pulang. Ternyata di rumah dia bikin karya tulis, Pak. 35 halaman. Ditambah dengan foto-foto yang dia udah ambil di sini. Ternyata buku itu, karya tulis itu buat siapa? Buat papanya, Pak. Selama 2 bulan mereka berdebat. Setelah 2 bulan, perempuan itu datang lagi ke sini. Pas di jalan ke sini pun masih berdebat sama papanya. Sampai akhirnya dia datang ke sini, alhamdulillah dia sadar, Pak. Ya, ya alhamdulillah dia masih diberikan waktu ya Pak, 2 bulan ya untuk sadar. Oh, dia sama bapaknya berarti? Hah? Dia bapaknya sama dia. Bapaknya masih berdebat sama dia. Bahkan ada satu begini Pak, ada satu malam di Pekanbaru, perempuan kerjanya di TVRI. Terus kemudian dia tahu sudah mualaf Pak, sudah bersandar di sana. Ketika orang tuanya tahu, perempuan itu dipanggil pulang ke Batam. Ketika pulang sampai di Batam, sama orang tuanya dikurung di kamar. Gak boleh keluar rumah. Berapa hari gitu. Akhirnya dia bisa menghubungi saya telepon teman-teman yang ada di sana, bantu, akhirnya mediasi dengan orang tuanya. Akhirnya dikasih izin kembali ke Pekanbaru, kerja lagi. Sampai di Pekanbaru, gak lama orang tuanya nyusulin ke Pekanbaru. Begitu sampai di Pekanbaru, anak itu dibawa ke gereja Pak, di Pekanbaru. Gerejanya cukup besar. Dalam tanda kutip disidang gitu lah Pak, sama pendeta. Ketika disidang itu, perempuan itu WA saya, kok tolongin dong nanti kalau saya di ini, nanti saya telepon tapi kok Dodi dengerin aja ya. Ya udah, saya jadi janjian sama dia, saya nongkrong di sini jam 7 sampai jam 12 malam Pak, nungguin dia hasilnya gimana. Dia sambil ngobrol sama pendeta, saya cuma dengerin aja. Terus saya kasih jawaban apa, dia baca WA, dia jawab. Gitu. Terus akhirnya ketahuan Pak, kamu lagi ngomong siapa gitu kan, mungkin atau gimana. Matiin itu, saya nggak ada urusan sama orang itu, gitu kan. Matiin. Saya dari jam berapa? 9:30 Pak. Saya tunggu kabar jam 11, ternyata lagi ribut. Orang tuanya tetap mau bawa dia pulang ke Batam. Sama pendetanya juga ditahan, nggak boleh keluar gereja. Ya udah, saya, kita ada teman-teman kan di Pekanbaru kan. Tinggal saya telepon, teman saya telepon ke beberapa ormas lah di sana Pak ya. Ada ormas, terus ada KNAP, terus ada juga telepon ke pendeta senior Pak di sana. Teman saya mualaf yang pengurus sana itu juga mantan pendeta. Mantan pendeta Pak, 13 tahun jadi pendeta. Sekarang jemputnya segini. Dia telepon ke pendeta senior di Pekanbaru. Akhirnya pendeta senior itu telepon ke pendeta yang nahan si perempuan ini. Setelah telepon berapa lama, di depan gereja sudah ada teman-teman dari ormas yang pegang handphone. Udah mau merekam nih. Nah, ini udah tinggal masuk berita nih. Ya kan, ada penyekapan. Akhirnya takut ada dikeluarin. Bebasin. Udah selesai. Jarak kira-kira 2 bulan setelah itu, perempuan itu kirim foto ke saya. Alhamdulillah, Bu Nuni, sekarang saya sudah jalan-jalan sama ibu. Ke Danau Toba katanya. Alhamdulillah, jadi tidak semua apa yang kita takutkan terjadi, Pak. Belum tentu terjadi. Ada yang terjadi, tapi juga banyak yang tidak terjadi. Bahkan, ya banyak cerita lah teman-teman saya yang mualaf, ada yang diusir sama keluarganya. Ini bicara anak ya Pak ya, yang masih punya orang tua nih. Bapak kan udah gak ada istilahnya yang menanggung bapak gitu. Seorang, apa namanya, mualaf, diusir sama keluarganya. Ibunya punya hotel, punya rumah sakit, bapaknya perusahaannya besar. Katanya mau dicoret dari harta waris, dari kartu keluarga. 6 bulan Pak numpang di sini Pak, tidur di sini Pak. 6 bulan, ikut saya kemana-mana. Setelah 6 bulan tiba-tiba ibunya WA, namanya ibu lah ya. Gak bisa ditipu lah perasaan sama anak lah. Kamu gimana kabarnya? Si mualaf itu kasih lihat saya, WA-nya. Begitu saya baca, besok kamu pulang ke Bandung. Besok lo harus pulang. Ngapain? Cium tangan ibu. Cuma begitu aja Pak. Benar, besok aja pulang, cium tangan ibu. Alhamdulillah sekarang baik. Jadi saya selalu memberikan pesan pada mualaf-mualaf yang bersyahadat sini. Kalau sebelum jadi muslim sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah jadi muslim harus lebih sayang dan harus lebih hormat pada orang tua. Kita di Islam ajaran jelas loh. Bahkan menghormati seorang ibu tuh kadarnya 3 kali lebih tinggi Pak daripada menghormati ayah. Di Islam tuh Pak. Ibu 3 kali. Iya, jadi kan ketika ditanya sama Rasulullah, siapa yang harus kita hormati, ayah atau ibu? Ibu. Setelah ibu lagi. Setelah ibu lagi. Keempat baru ayah.
bukan berarti satu ayah punya tiga istri. Harus gitu. Bapak langsung ketawa. Artinya kita menghormati ibu tiga kali lebih tinggi kadarnya daripada ayah, karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita. Jadi alhamdulillah setiap ada permasalahan mualaf dengan keluarga, kita ikut bantu Pak. Bahkan kalau perlu pengacara pun kita kasih pengacara gratis kalau sama ya. Kalau harus sampai sidang pengadilan. Urusan cerai, urusan apa harta, itu kita bantu dengan pengacara. Oh, habis itu ada sertifikatnya Bu Dani ya? Masih untuk ngurus itu ya. Kalau Bapak bersyahadat sebelum jam 5 sore bisa langsung hari itu juga keluar dari situ. Itu kalau, untuk ngurus ya, itu ya Kak Dani. Kalau hari ini ya berarti paling besok. KTP ya. Kalau kita kan nikah di gereja tuh. Nikah ulang enggak? Kalau dua-duanya masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Oh, berarti tetap pakai itu surat nikahnya tetap yang lama gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau nikah ulang pun juga nggak apa-apa. Tinggal nanti Bapak Ibu bawa sertifikat mualaf dan KTP yang sudah dirubah agamanya, tinggal datang ke KUA. Atau bagaimana ya untuk membatalkan surat nikah yang Kristen itu ya? Saya belum tahu, tapi nanti bisa ditanyain Pak. Ke pengacara kita. Kita juga belum. Ini juga belum nih. Oh. Udah berapa jadi, tahun? Udah berapa ya? Udah 7-8 tahun. Mau rubah. Kan masih ada surat pernikahan gereja kan? Iya. Yeah. Surat dari gereja. Kita mau. Udah ke KUA. Mau nikah secara Islam. Tapi gak usah. Itu aja udah cukup. Oh, kata KUA nya gitu ya? Ya kan kita butuh. Masuk Islamnya bareng. Oh. Kita tutup ini apa namanya? Buku. Nikah. Oh bukan, aku pikir istrinya Kodandi bukan ya? Apa? Bukan istri Kodandi ya. Istri Kodandi apa? Yang ini istrinya Kodandi bukan ketika bukan, ini istrinya Erik. Ini suami istri. Ini suami istri. Istri saya mah hari gini mau udah ke Hong Kong kayaknya. Dulu sama-sama pengalap juga. Ya, barengan juga ya. Dari Advent. Ini dua-duanya dari Advent. Ya kalau Yana hari ini udah tidur. Oh masih dia. Kalau saran saya sih gitu Pak, lebih baik Bapak menyelamatkan diri sendiri dulu dengan Ibu. Setelah itu nanti urusan Bapak dengan gereja itu urusan duniawi Pak. Ya. Orang mengundurkan diri nggak boleh kan, tinggal tergantung bagaimana yang mengundurkan diri. Iya, ditahan-tahan. Selama Bapak sudah yakin dengan Islam, jangan ditunda-tunda Pak, menurut saya. Nah sih, apa namanya, yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya, nah sekarang kan gini Pak, Bapak kan tahu pasti, Yohanes 17 ayat 3 kan pasti tahu. Iya, yang ya kan? Hidup kekal. Bahwa untuk mengenal engkau. Ya, sebagai Allah, satu-satunya yang benar. Satu-satunya Allah. Ya, yang benar ya. Nah, sekarang, ya, itu dianggap perkataan Yesus. Tapi kalau Kristen kan bilangnya satu-satunya Allah yang benar kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu aja udah beda kan Pak sama Yesus. Iya. Saya juga bilang kalau memang apa namanya Yesus Tuhan, Yesus apa namanya Allah. Loh kok waktu dibaptis tiga-tiganya nongol. Nah, gimana caranya? Coba. Ayo. Aku ngomong gitu. Pokoknya yang penting untuk saya mau Yesus adalah Tuhan gitu. Udah aku ngomong gitu. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada berumur mati kan ada suara di langit. Iya. Itu gimana? Mau berapa Tuhan mau coba? Mau jelasin apa? Coba Trinitasnya tolong jelasin. Dia bingung udah. Biasanya nanti dari gereja itu ngasihnya kalau enggak Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu enggak bukan mau bicara hakikat itu. Ya, apa namanya itu bicara tujuan. Tujuan ya, tapi kalau mau ngotot Pak, Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21-22. Apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Oh, itu ada ya? Ada. Coba nih Pak. Yohanes 17. Yohanes 17 ya itu juga. Ya. Yohanes 17 berapa kok? 20. 20? 2-22. Kedua-dua. Kalau mereka bilang, aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Ya, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20-22. Murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. Murid-murid satu dengan Yesus itu ya kan?
mau 15 Tuhan gitu Bu. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan gak mungkin gitu. Jadi ini yang aku dan Bapak adalah satu, ya. Ininya ke sini. Gitu. Ini ya, jawabannya kan. Ya. Nanti ada lagi Pak, kalau Bapak terima ayat bunyinya begini. Yohanes 8:58, sebelum Abraham ya, itu. Aku ada, gitu kan? Nah, itu ya, itu juga tuh. Itu jawabnya juga gampang, Pak. Nih, nanti saya kasih ayat ini, Bapak tinggal tulis aja nih. Itu sebelum itu ya, sebelum. Sebelum Abraham. Sebelum ada, Abraham. Kalau itu sebenarnya jawabannya ada dua pendekatan, tapi yang satu nggak usah lah, itu masalah linguistik lah. Yang Abraham. Jawabannya gampang-gampang aja, Pak. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Oh yang Salomo itu ya? Eh? Amsal? Yang apa? Amsal itu berarti Salomo. Sebelum penciptaan langit? Ya, sebelum bumi. Ya. Sebelum apa? Bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya? Salomo. Amsal berapa itu kok? Amsal 8. Berapaan? Ayat 22 sampai 25. Oh jadi itu ya, sebelum. Nah, sebelum bumi ada malah. Bukan sebelum Abraham, sebelum bumi ada coba. Sebelum bumi ada, nah. Salomo udah ada. Salomo udah ada. Ayub 38, Pak. Ayub 38. Ayub 38, ayat 4 sampai 7. Ayub 38, ayat 4 sampai 7. Nah. Apa? Itu juga sama, sebelum bumi ada juga Ayub sudah ada. Nanti ada lagi Yeremia, Pak. Yeremia 1. Yeremia 1? Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Ayat 5, udah. Jadi kalau begitu kan artinya apa? Sebelum bumi ada, sudah apa? Salomo sudah ada, Ayub sudah ada, sebelum Yeremia jadi manusia, sebelum keluar dari kandungan aku, Allah sudah mengenal Yeremia, sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Iya, jadi berarti kalau begitu kan artinya sebelum manusia dijadikan, sebelum lahir jadi manusia, dan bahkan sebelum bumi diciptakan, Allah sudah mengenal kita. Kan Allah nggak tahu. Iya. Nah, kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham aku ada, itu artinya bukan Yesus sudah lahir sebelum Abraham, bukan. Tapi sebelum Yesus dilahirkan ke bumi, Allah sudah mengenal Yesus. Kan mirip, sama gitu. Tambah lagi Pak, ada di Efesus 1 ayat 4. Nah, ini malah dianggap perkataan Paulus nih. Jadi kadang-kadang Paulus juga ada benernya Pak. Itu apa tuh? Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan tuh. Nah, coba. Jadi sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Berarti kita semua, manusia, mau nabi, mau bukan, sebelum kita ada, itu sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Itu matching dengan Islam, Pak. Di Islam, kita juga semuanya memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia begini, kan kita hidup di alam roh. Ketika kita menjadi roh ciptaan Allah, Allah sudah mengenal kita. Dan sebelum kita dilahirkan jadi manusia, ditiupkan ke dalam janin, kita semua Pak, Bapak, saya, Ibu, dulu di alam roh, kita semua sudah berikrar, sudah bersahadat, bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Tidak ada yang lain. Tapi ketika kita lahir, ya, kita semua sudah dilupakan dengan kejadian di alam roh, kan kita nggak tahu ya. Kalau Bapak lahir di dalam keluarga Kristen, Bapak menjadi kafir karena orang tua. Kalau misalnya ada orang yang lahir di yang keluarga Muslim, ya Alhamdulillah dia tetap menjadi Muslim. Tetapi ketika nanti orang itu mengenal Islam seperti Bapak, menerima Islam, sampai akhirnya memeluk Islam, Bapak sebenarnya bukan pindah agama, tapi Bapak kembali kepada ikrar Bapak yang pertama kali. Nah, itu berarti kan make sense gitu loh Pak. Kita semua nih manusia lahir, ketika bayi lahir, kita tuh dalam bahasa Islam itu kita tuh fitrah. Fitrah tuh artinya kita suci atau kita hanya
fitrah dalam hal ini itu konteksnya muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan yang mencipta. Arti muslim itu Pak begitu tuh. Islam artinya berserah diri kepada Tuhan. Muslim orang yang berserah diri. Teman tinggal mu itu adalah untuk orangnya gitu. Kalau syirik perbuatan yang mencukupkan Allah, musyrik adalah orang yang syirik gitu. Jadi setiap manusia lahir tuh fitrahnya muslim. Hanya menyembah, hanya berserah diri kepada satu Tuhan gitu Pak. Itu aja. Nah, ketika seperti kita, saya juga dulu pernah dikafirkan orang tua, kembali ke Islam itu kembali ke fitrah gitu. Islam tuh konsepnya begitu. Dan di Islam orang Arab tidak lebih baik Pak dari orang kulit putih atau orang kulit hitam atau orang kulit kuning gitu. Orang kulit putih pun tidak lebih baik daripada orang Arab. Bahkan mau Habib sekalipun, Habib tidak lebih baik daripada orang yang bukan Habib, bukan Habib juga tidak lebih baik daripada Habib. Yang lebih baik dari itu semua adalah apa? Yang bertakwa. Bertakwa itu artinya cuma menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Simpel banget Pak. Simpel banget. Cuman tinggal bertakwanya itu mungkin yang menjalankannya kita masih belum tahu nih, harus banyak belajar gitu loh Pak. Apa perintahnya, apa larangannya gitu. Selama kita bertakwa dan selama kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita mati, insya Allah surga. Gak perlu ada yang harus mati di atas kayu salib buat kita gitu Pak. Itu kan konsep keselamatan yang sangat logis gitu Pak. Jadi tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Di Yahudi pun, ya walaupun kitabnya banyak kontradiksi ya Pak ya, tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam. Sama, saya bisa katakan. Karena apa? Satu, Nabi Musa mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Islam, kita ada Quran surat 112. Kul huwallahu ahad. Jadi kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, kul huwallahu ahad, ada Ehad, ada Ahad. Itu sama artinya Pak, Esa. Nah, ya. Terus kemudian di kitabnya orang Yahudi juga ada kata-kata begini Pak, bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Hosea 11:9 juga begitu. Nanti apa namanya? Oh, di Hosea ada juga ya? Ada. Di Quran surat yang sama tadi 112 ayat ketiga mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama artinya, bukan manusia, bukan anak manusia. Sejajar itu Pak, artinya. Di dalam Yahudi ada konsep begini. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Ini penting Bapak kalau mau catat nih. Ada ayat yang berbunyi begini Pak. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban persembahan. Kalimatnya gini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Udah di sini. Yesaya ya, pasal 1. Ada ya? Udah ditulis kok di sini. Oh, udah. Udah. Nah. Yang tidak ber Ini aku ini. Banyak juga tuh, Bu. Banyak. Itu bisa jadi karya tulis itu. Wah, itu lebih banyak tuh daripada si itu. Ini belum semuanya di print kok. Aduh. Kalau dulu saya, Bu, satu meja besar begini, Bu. Yeah. Isinya tuh Ibu tahu kertas post-it enggak? Iya. Yeah. Yang bisa dilepas, ya, pasang, ya, lepas, tempel, tempel. Satu meja ini penuh semua nih. Dengan ayatnya. Nah, ayat Yesaya 1 ayat 16-18 itu kan jelas banget, Pak. Iya. Nggak perlu ada yang harus mati nebus dosa kita. Mm-mm. Setiap manusia, walaupun dosanya merah seperti kirmisi, bisa putih seperti salju. Nggak ada yang harus mati dan sebagainya. Iya. Bangsa Niniwe, Bapak, menurut Bapak diselamatin nggak? Diampuni nggak, Pak, bangsa Niniwe? Iya. Kan Nabi Yunus, kita ingat kan? Iya. Nabi Yunus diutus ke bangsa Niniwe. Di tengah jalan dia melenceng. Akhirnya naik kapal. Terus ada badai, dibuang ke laut, dimakan ikan besar. Hari ketiga dilepehin sama ikan, masih hidup. Iya. Baru dia balik ke Niniwe gitu kan. Ini Nabi yang bandel nih ceritanya. Tapi ketika dia ke bangsa Niniwe, dia memperingati bangsa Niniwe bertobat, diampunin gak Pak? Kalau bertobat, sama Tuhan. Bertobat, diampunin. Ada ceritanya di Bible, diampunin karena bertobat. Nah sekarang siapa? Darah siapa yang harus dialirkan untuk bangsa Niniwe? Kan gak ada Pak gitu maksudnya. Berarti kan konsep keselamatannya kan
jelas sama seperti di Islam, kita juga harus berbuat apa, amal soleh untuk sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi juga sama. Nah, Yesus meneruskan Pak ajaran itu. Saya berani katakan Matius 18 ayat 3. Yesus mengatakan pada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ini bertobat. Yesus bilang suruh bertobat. Kan Yesus juga bilang, kalau kamu gak percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang nanti akan mati dan terus salib, kamu gak akan selamat. Kan gak begitu Pak bahasanya. Ya. Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, Matius 23 ayat 1. Kalian harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu sudah menempati kursi Musa gitu katanya. Menempati kursi Musa itu artinya sudah mewakili Musa gitu kan. Musa sudah mengada. Orang-orang Farisi harus diikuti ajarannya. Ajaran apa Pak orang Farisi? Taurat. Tapi jangan ikut kelakuannya ya. Kan Yesus gak bilang, kalian harus mengikuti ajaranku, harus apa namanya, percaya bahwa aku nanti akan mati untuk menebus dosa kalian. Kan gak ada begitu Pak. Gitu. Nah sekarang kalau mengikuti ajaran Taurat dengan mengikuti ajaran Paulus kan beda ceritanya. Cuma ada yang apa namanya, Yesus bilang apa, yang harus Injil yang harus di itu, Injil Filipus tuh apa? Apa? Injil ada Filipus. Di kitab mana ya kok? Yang bilang apa? Yang Yesus bilang apa, Injil apa, apa Injil Filipus ya? Iya, Injil Filipus. Oh, kalau yang Filipus mungkin yang ini kali, yang itu ucapan Yesus tuh. Yang Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapak gitu. Terus Yesus bilang, kamu sudah lama bersama-sama aku, masa kamu gak kenal Bapak gitu. Yang begitu bukan? Bukan, jadi maksudnya Yesus bilang Injilnya Injil Filipus, Bapak yang ditulis Filipus ya bukan? Injil Filipus? Iya, cuman aku tuh lupa di, pernah kan waktu di, iya, dibaca, kita baca tuh. Itu Injil apa kan aku bilang. Yang mana? Apa, kita tadi mau nanya kurangnya, ada gak bukunya Injil Filipus? Yang ini kali, yang cerita tentang Yesus mencium bibir Maria Magdalena kali. Itu Injil Filipus itu, Injil Filipi. Di Alkitab bilang, Yesus bilang, itu jadi kita mesti ikutin Injil Filipus gitu. Ada gak? Gak ada. Gak ada. Seperti ya? Saya, setahu saya gak ada yang begitu. Gak ada ya? Yesus gak pernah mengatakan Injil Filipus, Injil apa-apa. Injil itu yang diterima oleh Yesus. Tahu apa? Lupa. Kita selalu baca tuh. Kayaknya pernah baca itu. Nah, ya. Ini Pak, ini saya ingin memperkuat aja ya. Saya tadi kan menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu ya, Pak ya? Lukas 20 ayat 1, Pak. Lukas 20. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil. Injil. Kalau menurut orang Kristen, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum ada. Ini Injil yang mana yang dibawa Yesus gitu, Pak? Iya. Berarti ini cocok gak dengan pernyataan saya bahwa Yesus itu menerima wahyu yang disebut Injil. Ya, Yesus memberitakan Injil. Apa yang di itu ya, yang diterima ya dari Allah ya. Kalau di sini dalam konteks ini kan berarti Yesus menerima wahyu dari Bapa kan. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah biasanya. Nanti ada lagi Pak, Injil kerajaan Allah juga ada. Cocok kan berarti kan dengan kata saya. Ini Injilnya pakai huruf I besar loh Pak. Iya. Berarti apa? Kata benda kan? Iya. Ya itu Injil itu ya. Injil yang diberitakan Yesus. Iya. Nah sekarang kalau menurut Bapak, iblis yang mencoba Yesus ke atas gunung. Iblis itu tahu gak Yesus Tuhan? Ya kalau umpamanya itu, kalau umpamanya memang Tuhan dia tahu, kalau manusia juga tahu, tapi kan ya. Harusnya kalau seorang nabi Pak dicobai sama iblis wajar. Nabi Ayub dicobain. Nggak berani pasti iblis juga. Tapi kalau Tuhan, emang iblis berani nyobain Tuhannya gitu? Ya. Itu aja Bu. Kan nggak make sense gitu loh. Masa iblis gak tahu kalau Yesus itu Tuhan, berani-berani gitu nyobain gitu. Ditenteng lagi ya? Ditenteng ke atas gunung. Nah itu maksud saya. Iya, udah gitu kan Yesus juga bilang, sembahlah dia. Tuhan Allahmu. Iya, Tuhan Allah. Bukan sembahlah aku. Bukan sembahlah aku. Ya. Kalau dia Tuhan kan pasti kan ada tertulis kan. Iya. Apa, suruh menyembah. Kalau gini Pak, kalau Matius, Markus, Lukas,
karena Matius dan Lukas menyadur Markus, jadi kan ceritanya hampir sama semua. Makanya disebut sebagai gospel sinoptik. Tetapi bisa dikatakan bahwa di dalam tiga gospel ini tidak ditonjolkan sifat ilahi Tuhan. Gitu Pak ya. Tapi begitu Yohanes, nah ini di sini nih yang gayanya beda sekali dengan ini. Makanya yang Yohanes ini bisa dikatakan yang mencoba menonjolkan keilahian Tuhan, tapi di lain pihak di dalam Injil Yohanes juga banyak ayat-ayat yang menyangkal ketuhanan Yesus. Gitu. Paling banyak di Yohanes kan, tadi kan Yohanes 10:30, Yohanes 8:58, yeah. Belum nanti ada Yohanes 8:24, Yohanes 1:1, hampir semua Yohanes Pak yang dipakai sama pendeta-pendeta itu. Seringnya dari Yohanes. Kalau dari apa kata penutup Yohanes, kan situ jelas bisa jadi bukti nggak bahwa itu jelas bukan Yohanes Zebedeus? Itu yang dipakai sama ahli-ahli perjanjian baru, bahwa itu bukan Yohanes Zebedeus yang menulis. Iya, karena dia bilang dia ya, bukan saya, aku ya. Betul. Bapak udah baca tuh. Bapak udah tahu berarti. Begitu juga Matius. Oh, di Matius juga ada ya? Matius juga, ketika Yesus mendatangi rumah Matius pemungut cukai, ya, menggunakan kata dia, Pak. Oh, dia ya. Nah, kalau Matius yang menulis, kenapa nggak masuk ke rumahku gitu? Iya. Kan gitu. Itu dia di mana Matius berapa, Pak? Ada, Bu. Iya, berarti di Yohanes penutupnya ya. Matius 9:10. Matius. Dari ayat 9, Bu. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Udah dua itu aja. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Iya. Kira-kira yang nulis Matius bukan, Pak? Iya, benar ini. Ya. Ya, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya. Menurut ahli perjanjian baru, dua ayat ini yang mengindikasikan bahwa yang nulis ini bukan Matius. Iya betul ya. Iya. Kalau Markus ada? Markus tadi saya kasih lihat buku ini. Ternyata dari sini. Oh iya iya. Markus ternyata mengutip dari kisah-kisah yang ditulis oleh Homer, Pak. Yohanes ternyata mengadopsi tulisan-tulisan Euripides tentang Dionysus anak Dewa Zeus, Pak. Nah lo. Jadi dari empat gospel itu sebenarnya penulisnya cuma dua, Markus dan Yohanes. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Gitu jadinya. Kalau saya nggak ada bukunya, saya nggak berani ngomong, Bu. Iya. Karena ada bukunya, saya berani ngomong. Dan saya udah baca. Cuman ini saya tinggal copy paste aja nih, ayat yang dikutip dari Markus nih. Ke PowerPoint gitu. Dan ini banyak banget soalnya. The second piece, Pak. The second piece. Iya, yang ini kan Odyssey ini Markus nih. Telemachus and Peisistratus wrote to Sparta. Jesus and disciples walked to Galilee. Menelaus refused to send them away. Jesus refused to send them the guests away. Ya, itu ke Sparta, ke Galilea, sama-sama. Everyone said men and women. Everyone said apparently men and women. They took bread, wine and ganti fish. Jesus took dong, bread and fish. Jadi yang diganti cuma nama-nama orang, nama tempat. Iya, nama tempat apa? Dan ini diambil dari semua dari bahasa Yunani, Pak. Saya udah download sih. Itunya apa? Yang disebut dengan kisah yang Iliad itu, yang tulisannya Homer itu. Tebal banget soalnya. Sebenarnya tuh hari Kamis tuh hari ulang tahun pernikahan kita gitu. Oh. Nah, terus harus ke gereja gitu. Bukan. Tadinya maunya oh, mau syahadatnya. Ya, hari Kamis. Oh. Tadinya gitu. Oh gitu. Pas mau sadatnya di hari ulang tahun pernikahan. Sebentar, hari Kamis tanggal 29 ya? Kosong, Pak. Tadinya. Masih kosong sih. Boleh gak? Boleh. Ya boleh aja. Maksudnya, insya jadi, Allah. Jadi pas apa namanya? Pas hari Kamis kan. Boleh. Karena hari Rabu tuh dipanggil gereja, jadi hari Kamis ya. Boleh. Tapi boleh, gak apa-apa ya kok. Gak apa-apa. Insya Allah.
ya doain ya biar ya, apa namanya yang di gereja juga lancar gitu ya. Maksud saya bisa saya book ya Pak ya, ya. Jam berapa? Terserah Mas jam berapa. Kalau kondoni waktunya kalau kondoni enaknya jam berapa? Saya tuh lebih bebas malam Pak. Boleh. Malam ya? Iya. Lebih bebas malam. Ya boleh aja. Jam, seperti jam, tadi juga apa-apa ya, jam 7. Iya parkiran juga kosong jadi. Iya. Kalau siang penuh tuh saya lihat parkiran. Betul. Betul. Malam ya Pak ya jam 7 ya. Ya. Terus persiapannya apa kok? Saya. KTP aja Pak, Bu. Cuman KTP. KTP. Mm-mm. Atau kalau Bapak mau, KTP-nya saya pinjam, saya foto. Nanti begitu Bapak bersadat, sertifikat udah langsung saya kasih. Hmm. Boleh aja. Besok tinggal disiapin sama anak buah saya. Iya. Ya, kasih KTP-nya. Terus apa buat apa yang dipersiapkan badan kita gimana harus apa dulu? Ah gini. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum bersyahadat sebaiknya mandi besar. Hmm. Mandi besar itu artinya kita mandi dengan niat untuk membersihkan hadas besar. Ya. Bapak Ibu cuma tinggal perlu membasahi seluruh tubuh gitu aja. Tapi sebelum mandi berniat dulu, aku berniat mandi besar untuk membuang hadas besar lillahi ta'ala. Hadas. Membuang hadas. 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 Hadas itu ya semacam kayak apa ya, bisa dari kotoran atau yang najis atau yang karena perbuatan apa suami istri persetubuhan itu juga merupakan hadas besar. Kalau di Kristen kan enggak ada Pak ya? Enggak. Habis bersetubuh langsung ke gereja kan gak masalah gitu. Kalau di Islam enggak Pak, ada aturannya. Habis suami istri melakukan hubungan suami istri itu ada kewajiban namanya mandi besar. Hmm. Nah mandi besar itu sebenarnya juga mirip dengan Yahudi Pak. Kalau Bapak mau tahu. Baptis, aslinya orang Yahudi itu sebenarnya mandi besar Pak. Hmm. Cuman mereka mandi besar dalam bentuk nyelup ke kolam gitu. Sama kan nyelup kolam dengan mandi seluruh membasahi seluruh tubuh kan sama sebenarnya kan seluruh badan kena air. Tapi ketika di Kristen, baptis itu dijadikan sebagai momen pernyataan iman. Yang beda di situ. Nah mungkin kan di Arab kan air susah. Jadi dimudahkan dengan cukup mandi besar. Tapi tujuannya sama. Gitu. Saya foto Bu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu datang tinggal udah jadi ininya apa sertifikatnya. Itu untuk apa aja itu maksudnya dipakai untuk ngurus-ngurus ya tuh. Nah, KTP juga kan. Pertama kali yang paling penting adalah Bapak untuk mengurus perubahan agama di KTP. Itu paling penting. Kalau enggak ada itu enggak dilayanin, Pak. Di Dukcapil. Kalau ganti gitu bukannya cukup di kelurahan aja kok? Iya di kelurahan. Hmm. Di kelurahan, Bapak cari tanya petugasnya, mau cari petugas Dukcapil gitu. Biasanya ya, kan ada Pak petugas ya. Dukcapil di kelurahan. Asal. Nanti dia mengurus, Bapak tinggal kasih apa KTP dan apa namanya bukti ya. Pindah agama. Gak sampai sehari jadi, cepet. Iya langsung. Iya langsung. Nah nanti Bapak Ibu tinggal saya masukkan program pembinaan. Siap. Dah ngaji bareng, alhamdulillah. Keren biasanya itu. Di, nanti dikasih tahu ya. Di rumah Bu, di rumah Ibu. Oh. Yang untuk ngaji. Yang, ya nanti ada yang datang gitu iya, ya. Iya, ngaji bareng. Apa ngaji di rumah? Ibu tinggal tentuin hari apa, jam berapa, begitu aja. Nanti gurunya akan menghubungi Bapak Ibu, janjian. Gitu. Nanti kita cari guru yang rumahnya dekat sama Ibu. Jadi jangan yang jauh-jauh. Kita kan cakup Jabodetabek. Mualafnya di mana ya? Kita cari guru yang rumahnya dekat. Kita sih waktunya apa asal nggak ke dokter sih. Gini Pak, Bapak bisa. Fleksibel kok, fleksibel. Kita juga kapan aja bisa kita. Bisa. Ya. Iya, terserah Bapak bisanya kapan. Kalau Bapak harus ada kegiatan lain, geser aja. Karena nanti Bapak dapat nomor ke gurunya. Iya. Nah, bisa digeser jam berapa atau hari apa, boleh. Nanti kan gurunya kan setiap kali setelah mengajar dia foto dan laporan, dia lapor ke lembaga kursus. Lembaga kursus ini nanti yang ngirim laporan ke kita. Kita tinggal bayar ke lembaga kursus. Tenang, Pak. Iya, yang penting belajar nih. Nah, Bapak tinggal belajarnya nanti step by step. Tidak ada kata terlambat, Pak. Muslim itu belajar, itu nggak ada batas waktunya. Belajarnya sampai kapan? Sampai mati.
Iya. Memang saya yang apa khawatirnya bahasa Arab doang. Enggak usah khawatir, Pak. Enggak usah khawatir. Saya juga dulu begitu. Tapi nanti Bapak jangan terkesima ya, Pak ya. Jangan terkesima kalau Bapak nanti sudah bisa menghafal satu surat. Beneran, Pak. Saya kasih tahu. Tanya tuh. Itu makanya saya kan pernah dengar itu yang apa namanya, siapa ya Ustaz yang bilang kalau kita menghafal tuh pisudurinas katanya, masukin ke dalam hati. Ke dalam hati itu gimana sih? Maksudnya katanya jadi gak bakal bisa hilang katanya kalau itu. Ini Pak, saya bilang Quran itu kan itu? Quran itu kan murni firman Allah. Kalau namanya firman Allah sudah masuk ke dalam hati kita, gimana caranya keluar kalau kita gak bermaksiat gitu? Selama kita gak bermaksiat gak akan keluar, Pak. Selama kita memelihara firman Allah. Kalau bermaksiat bisa hilang, bisa keluar lagi, bisa hilang gitu. Bermaksiat itu macam-macam ya Bu ya, bukan harus berzinah bukan. Iya. Beda sama kalau menghafal Bible susah banget ya. Ada nggak Bu yang hafal Bible? Susah. Ada nggak Bu yang hafal Bible? Gak usah satu buku lah, satu lembar aja segini nih. Gak bisa. Ada nggak Bu yang hafal? Gak ada. Dan satu lagi Bu gini Pak, ini kan namanya kan hard copy ya Pak ya. Di komputer nanti mungkin ada soft copy. Kita buang semua nih. Hard copy, soft copy yang ada di seluruh dunia. Bible dan Quran. Ya, semua dimusnahkan lah. Kira-kira yang bisa terbentuk lagi yang mana? Quran. Banyak hafiznya. Karena banyak hafiz. Anak 5 tahun aja udah ada yang hafiz. Kita tinggal panggil satu orang hafiz, baca, tulis. Jadi... coba kalau ini nggak ada arah. Iya beda di situ. Nanti Bapak kalau sudah bisa hafal satu surat, rasanya Pak di sini Pak, masya Allah, bener kayak orang yang haus kasih air dingin yang sejuk banget. Jadi gitu. pengen lagi gitu yang apa pengen lagi. Bener nanti seumur hidup kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, seumur hidup Bapak baca surat Al-Fatihah nggak akan ada bosan-bosannya. Gak akan ada bosan. Coba Bapak, apa Ibu baca Yohanes 17:3. Suruh baca terus. Bosan lama-lama. Tapi baca Al-Fatihah Bu, nanti Ibu rasain sendiri. Gak akan ada bosannya. Saya bisa kasih tahu. Saya dulu pernah Pak, begini Pak. Saya naik motor dari sini sampai Palembang. Sendiri waktu itu ada proyek ke sana. Sampai di Palembang, sore check-in hotel. Udah mandi, wudhu, sholat. Waktu di hotel itu, saya kok tiba-tiba kok pengen banget gitu, saya umroh gitu. Saya baca satu surat yang memang sudah saya berusaha hafalin gitu ya. Begitu saya bisa hafal, saya ingat umroh, itu sholat Bu, bisa sambil nangis sesenggukan Bu. Beneran. Rasanya gimana gitu lah. Gak bisa dibayangin Pak, bener. Apa ya? Bedalah nanti Bapak rasain sendiri deh. Memang kalau umroh itu syaratnya apa kok? Umroh itu kan hanya ziarah Pak, ada beberapa ritual yang harus dilakukan di sana. Nanti ada apa namanya tawaf di Ka'bah, terus kemudian ada yang bolak-balik ke. Jadi harus bisa sholat dulu pasti ya. Iya dong Pak, sholat tuh. Iya maksudnya kan harus sholat sebentar lah, seminggu udah bisa lah Pak. Cuma balik syaratnya itu doang ya. Itu aja. Nanti di sana pasti ada guide yang menuntun. Yang membacakan doa, nanti kalau lagi tawaf, baca apa. Itu dituntun itu ya? Dituntun, pasti ada penuntunnya, ada guide-nya Pak. Tenang aja. Yang penting bisa sholat aja dulu ya? Iya. Sholat itu hanya ketika kita mau ikut sholat yang berjamaah di sana. Kalaupun Bapak belum bisa, sampai benar-benar belum bisa sholat, ikutin aja Pak gerakan orang-orang yang ada di situ. Membacanya subhanallah, subhanallah, udah cukup. Cukup Pak, benar. Nanti kan... ketika jam-jam sholat, ketika kita sedang tawaf di Ka'bah, begitu ada jam sholat azan, semua akan berhenti cari tempat duduk masing-masing untuk sholat di situ. Jadi kita sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Ah, rasanya luar biasa Pak, kalau udah sama benar. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan Bu, Pak, sama Pak, benar. Insya Allah. Oh, berarti nanti kalau misalkan Kamis malam tuh kan bersahadat tuh. Iya. Berarti mulai sholat tuh, sholat ya, apa? Jumatnya. Besoknya? Iya, Jumatnya. Oh, berarti mulai sholat Jumat juga ya? Kalau boleh, kalau sebaiknya sih langsung sholat Jumat. Sebaiknya. Pokoknya Bapak tinggal duduk, dengerin, ikutin aja gerakan orang Pak. Udah gitu aja. Sama PRT aja. Sama PRT boleh.
Karena ada teman di komplek maksudnya. Ah sudah kalau datang. Belum tahu sih mau apa. Tapi dia belum tahu maksudnya saya mau apa namanya. Mau. Bapak kasih surprise dong, samperin ke rumah Pak RT. Selama ini suka di Pak Heri, ayo kita jumatan gitu. Nah, nanti. Oh sering digodain. Sering. Gantian Pak Heri yang ngajak Pak RT jumatan. Karena kita jumatan gitu. Nanti biar Pak RT yang bengong-bengong.